Halo Sobat YouTube, ketemu lagi bersama channel Top Video Unik dan Aneh Dunia. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng agar kamu tidak ketinggalan info menarik di jagat raya. Cinta memang buta. Ya, itulah yang terjadi pada Slamet Riyadi 15 tahun. Slamet ngotot menikahi tambatan hatinya, Nenek Rohaya 71 tahun. Pasangan ini pun terus menuai perhatian publik. Pak Sutri yang terpaut beda usia sangat jauh ini memang menjadi pasangan viral karena kisah romantisnya yang tiada henti. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tanda lonceng agar kamu tidak ketinggalan info menarik lainnya. Saat diundang pada salah satu acara talk show, Pak Sutri asal Kabupaten Ogan, Komering Ulu itu berencana untuk segera memiliki momongan. Ketika ditanya ingin memiliki anak berapa, keduanya menjawab dengan lugu, cukup satu saja. Karena kalau punya anak 10, mereka pasti bakal kewalahan dalam merawat anak-anaknya. Otomatis jawaban mereka pun mengundang gelak tawa para penonton di acara talk show tersebut. Namun rencana untuk memiliki anak nampaknya akan terhalang nih, mengingat usia Rohaya yang saat ini telah memasuki masa menopause. Dokter spesialis kandungan RSMH Palembang, Dr. K. Yusuf Effendi SPUGK, mengatakan kemungkinan Rohaya untuk mendapatkan momongan sangat kecil. Untuk mewujudkan keturunan, pasangan Pak Sutri ini membutuhkan keajaiban dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kedua pasangan ini cepat-cepat diberi momongan ya sob. Dan semoga Sobat YouTube channel Top Video Unik dan Aneh Dunia yang belum dikaruniai momongan, semoga lekas diberi momongan deh oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin.